Untuk kita berjaya dengan benda ni, nombor satu sekali kita kena minat. Kita kena minat menanam sendiri. Kalau kita apa, ada modal tapi suruh orang lain buat kerja semua, tak jadi juga. Kita kena datang sendiri, kena datang hari pagi, kalau boleh hari-hari tengok apa benda orang buat. Kita ada, kena ada minat lah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nasir Ibrahim, umur 57 tahun. Mengusahakan tanaman cili vertikasi di kampung Cican Nyabung, daerah Kota Baru, Kelantan. Mula menanam kat sini dah rasa 3 tahun dah, 2018. Mula-mula tanam dulu, start dengan cili tu. Cili tu. Lepas tu tanam cili 2 kali, tanam timun lah, timun batang lah, timun sayur lah. Polybag kalau kira semua dapat ni, kalau kira distance yang apa, jarak yang ini, kalau 200 satu SPH. Jadi ada 24 unit semua. 5,000-6,000 lah. Kalau jarak yang dekat sana dapat lah, dekat 10,000, 8,000 jarak yang dekat sana. Yang dekat sini. Yang ini yang dapat lah 7,80,000. Semusim lah. Sekali semusim. Maknanya pokok cili ni kita semai dah hampir sebulan dalam tray. Lepas tu pindah masuk sini dalam bulan-bulan kedua tu. Bulan ketiga dah start boleh hasil lah. Kalau pertanian ni tak mestinya kita duduk Kota Baru ni tak kima nasihat di mana? Saya pergi kat Batang Merbau di Tanah Merah. Kita tanya dia. Jangan segan bertanya lah. Tanya gawai-gawai apa racun yang sesuai. Kalau kena penyakit macam ni apa racun yang sesuai. Ilmu sekarang senang nak belajar tanya pegawai, Google sendiri, tak baca dalam blog macam mana orang semua tunjuk ajar semua. Minat tu memang kena, jangan ikut orang minat, kita minat tak ada, minat tu kita minat. Kalau kita minat menanam, minat kerja tengah panas, bolehlah. Satu sekali minat, lepas tu kena ada modal lah sikit.